Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Farah Asyaf bersama aku Farah. Jadi guys, video kali ini aku mau ajarin kalian gimana cara buat mie goreng spesial. Yeay, mie goreng spesial. Mie goreng makanan kesukaan karena enak dan gurih. Oke, sebelum aku mencapin semua bahan-bahan untuk membuat mie goreng spesial, kalian harus like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa klik tanda lonceng agar kalian selalu dapat notifikasi dari aku. Jadi aku bakal sebutin semua bahan-bahan untuk membuat goreng spesial, yaitu yang pasti minyak hujan, bawang bombay ini aku belum potong-potong, dan sosis ini udah aku potong-potong, dan bumbunya ini kaldu jamur dan garam, lalu 2 butir telur. Dan bahan yang paling penting adalah mie goreng yang udah dimasak dan belum dibumbui, dan ini sawi. Lalu ini juga ada bawang goreng dan kecap manis, kecap asin, kecap ikan. Jadi aku ngajak ke cara pembuatannya. Jadi pertama-tama aku masuk nyalain kompor, bukan masukin kompor. Kita si api kecil aja. Sekarang aku mau masukkan minyak hujan. Tapi sebelum masukkan minyak hujan dulu, aku mau potong bawang bombay dan sawi. Dan oh ya, matiin dulu kompor. Maklum guys, lupa. Oke, pertama aku potong-potong sawi dulu. Sawi. Kita ikan dan masukkan dulu. Nah, udah. Lalu kita potong-potong. Dan udah aku taruh di sini. Lamaan. Langsung aja. Dan pastikan kalian udah cuci tangan. Dan kalau punya pakai celemek juga ya guys. Kalau enggak punya ya udah enggak usah pakai. Oke. Dan segera potong bawang bombay ini. Baunya ini menyengat sekali. Aku mau potong-potong panjang aja. Tebal sekali ini. Guys, aku udah iris-iris bawang banyak. Dan kita langsung udah masukkan ke tempatnya. Sini lah. Ayo. Nah. Udah tinggal 2. Tinggal. Oh ya, tadi aku juga lupa nyebutin ini bawang putih halus. Dan langsung aja kita masak. Nyalakan ini kompornya. Kita kecilkan api. Kecilin. Masukin minyak wijen. Selesai. Oke.
Sekarang kita tinggal masukin ini bumbu-bumbunya. Bau.
Oke, udah. Dan sekarang kita masukin kecap ikan oyster. Dah. Tambah lagi deh. Oke, sekarang kita masukkan minyak, apa sih, kecap manisnya. Kalau ini hiasan tomat. Dan sekarang aku mau kasih bawang goreng. Guys, jadi nyoga. Okay guys, sekian cara masak dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.